welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini aku akan menjadi dokter hewan di Toka Boka. Nah yaudah guys, yuk kita langsung cus. Guys, jadi nama gamenya adalah Toka Pet Doctor. Ini gamenya tuh berbayar, tapi aku beli karena aku penasaran ya. Oke, let's go. Kira-kira pasienku siapa? Jangan bilang semut, nyamuk, lalat, cicak, enggak kan? Oh syukurlah, syukurlah bukan guys. Oke, kita mulai dari yang paling membutuhkan dulu ya, yang paling parah dulu sakitnya. Oh, gimana kalau burung ini guys, lihat tuh. Kakinya itu nyangkut guys, kasihan dia nggak bisa terbang ya. Aduh, ini permen karet siapa sih guys? Aduh, lepasin dong. Oh my god guys, ini terlalu kuat ini ya guys permen karetnya. Oke, dikit lagi. Tarik. Ya, ini sebabnya guys, kenapa kalian tuh tidak boleh membuang sampah sembarangan ya. Kasian guys, kalau kena hewan. Nah, syukurlah, sudah sembuh ya. Bye-bye. Oh, disuruh ngapain ini guys? Oh, dikasih makan. Ih lucu banget. Iya. Biasanya kalau aku itu habis dari dokter gigi, aku itu bakal dikasih semacam hadiah ya. Stiker, permen. Iya, persis banget sama burung itu. Dan lihat itu guys, dia sekarang sudah tiduran ya. Sudah pulas. Kita lanjut ke siapa ya guys? Oh, kasian banget ini guys. Ini dia burung atau ayam? Ini saudaramu bukan si Fanta? Oke, kasihan banget guys, dia tuh benjol kepalanya. Kita kompres dulu. Iya, mereda. Nah, gimana, apakah sudah membaik? Lain kali hati-hati kalau jalan, jangan nubruk tembok ya. Kita kasih hadiah lagi kah? Oh iya guys, ini tuh biji bunga matahari ya. Kayak semacam kuaci? Iya itu guys, kuaci ya. Makanan kesukaannya mamaku. Iya, makan yang banyak ya supaya cepat sembuh. Ya, bye-bye. Ini kenapa kok ada kucing kayak dia itu habis gelut gitu guys, habis berantem gitu. Wahai kucing, sini cerita sama aku, kamu habis gelut sama siapa? Kok bisa sih sampai sekotor ini? Itu telingamu kenapa? Hey, itu telinganya digigit siapa? Aduh, kasihan banget. Ya guys, nasib kucing jalanan seperti ini ya. Ya, kita tetesin dulu. Oke, sudah reda, kita kasih plester. Tenang saja kucing, plester ini tuh plester ajaib ya. Itu kuping walaupun sobek bisa tumbuh lagi. Oh, lihat tuh guys, dia bahagia ya. Oh, super cute. Nih, kau pantas mendapatkan semua ikan ini. Makanlah. Ya, ih gemes banget guys. Kita lanjut, siapa kali ini pasienku? Ini kenapa kok ada siput di sini? Seriusan? Aku harus mengobati siput? Oh, okay. Ya guys, sebagai dokter hewan, kita tidak boleh pilih-pilih hewan ya. Semuanya sama saja. Ini kenapa ini guys? Apa ini? Itu ulat. Apa tuh kayak semacam parasit gitu loh guys. Waduh. Okay, tolong keluar ya. Iya keluar ya. Oke guys, mohon maaf ya, aku itu paling jijik, aku tuh geli banget sama sesuatu yang menggeliat-geliat gitu guys. Semoga aku tidak mimpi buruk guys. Oh my god, apa cuma aku guys di sini tuh yang benci banget sama cacing, ulat? Hah, apa cuma aku? Iya, tapi aku tuh paling takut sama cacing, ulat, dan juga ular. Iya. Sekarang kalian tahu kelemahan Fanny Chandra guys. Pasien selanjutnya, itu siapa sih yang nempel di lampu? Hey, coba turun sini kau. Iya, keluhannya apa? Iya, kenapa? Apa nih, keluhanmu apa? Oh, matanya kering guys. Ini tuh laba-laba itu kan matanya banyak banget guys. Ternyata, matanya dia tuh kering guys, makanya sampai merah gitu ya. Tenang saja, ada insto ya, insto. Tidak di endorse ya, tidak di endorse. Gimana tuan laba-laba? Oh, dia makan ini guys, apa tuh? Lalat? Iya. Oh, okay. Gimana, apakah enak? Iya, sepertinya enak ya guys untuk laba-laba. Dan dia tidur. Kita coba geser lagi cari pasien yang membutuhkan.
Siapa-siapa? Oh ini loh guys, kasihan banget ini anjingnya. Garuk-garuk terus gitu. Mungkin ada kutu ya. Oh iya dong, ih kok banyak banget kutunya. Eh, sini kau masuk. Iya, sini-sini, jangan kabur. Ya ampun. Untung loh guys, kutu anjing di sini itu tidak semenjijikan di aslinya ya. Iya guys, aku pernah lihat kutu anjing versi dunia nyata. Dan itu, gelinya bukan main guys. Iya, jangan di Google, jangan. Kita lanjut, ini kenapa kok ada telur guys? Telur? Iya, itu telur gak sih? Oke, mari kita buka. Ini telur apa tapi? Halo? Halo, ini telur apa ya? Apakah ini telur mata sapi, telur asin? Hah? Kok jadi ngomongin makanan sih ya? Aku tebak ini telurnya telur ayam. Telurnya kayak telur Fanta gitu. Ayo dong, buka. Ular, guys. Oh my god, kenapa harus ular? Kenapa harus hewan yang aku benci? Oke. Seperti biasa, kita tidak boleh pilih kasih sama binatang, ya. Jadi nih, aku kasih kau makan lalat. Iya. Yeay. Ini kasihan banget sih guys, lihat tuh. Ini cacingnya itu kayak terlilit sama badannya sendiri ya. Aku tahu aku bilang aku benci cacing, tapi lihat nih guys. Kasihan gak sih? Gimana ya cara ngelepasinnya guys? Permisi, aku coba tarik ya. Kita tarik, tarik, tarik. Nah, kita lanjut ke tikus guys. Itu kenapa sih dia? Kayaknya cekukan ya. Gitu. Oh iya guys, lihat tuh. Ini perutnya banyak ini bubble-bubble gitu guys. Oh, apakah kamu itu habis makan ini? Apa itu? Oke, kamu daripada makan sabun, aku punya yang lebih menarik ya. Kue. Iya, tikus suka kue nggak sih guys? Aku nggak tahu. Hah? Kita disuruh sikat gigi, giginya hamster guys. Wow, luar biasa guys. Lihat tuh ya, ada sisa-sisa daun dan juga lumpur. Itu lumpur bukan? Iya. Apakah kalian tuh pernah guys nyikatin gigi hewan peliharaan kalian sendiri? Pernah nggak? Kalau aku nggak pernah karena aku tidak punya ya. Aku nggak punya hewan peliharaan. Oke, nih aku kasih kau makan daun-daun lagi. Ya, lain kali jangan lupa sikat gigi ya. Kalau nggak nanti giginya berlubang. Oke, kita bantu naik, naik. Ayo dong, ya semangat. Hey, tuan kura-kura. Ayo, gerakan kakimu. Yes. Waduh. Ya semangat dong. Ayo tuan kura-kura. Waduh, kemana dia guys? Nah, ini dia maksudku ya. Pasien selanjutnya. Iya, kurang berapa? Kurang banyak ya. Nggak apa-apa, kita mulai dari kata atau kodok ini dulu. Itu kenapa ya kulitmu bentol-bentol? Kamu habis main dari mana, hey? Kamu alergi? Alergi apa coba ya? Ini krim apa ya? Ajaib sekali loh guys, bisa menghilangkan semua luka ini dalam sekejap. Aku juga mau dong ya, ada krim kayak gini untuk menghilangkan beban hidupku. Ada nggak? Sepertinya nggak ada ya. Ih, kasihan banget guys kelincinya, lihat tuh. Itu kayak luka-luka gitu, kenapa? Coba katakan kepadaku, siapa yang menyakitimu? Hei, ngomong sama aku, siapa? Apakah kentang? Kita obatin, kasih plester guys. Yah, aduh semoga kamu cepat sembuh ya. Sini dan sini. Yah, gimana? Apakah kau bahagia, tuan kelinci? Wortel, tuh kan bener saja guys, kelinci makannya wortel. Kamu itu siapa? Apakah kamu dinosaurus? Nggak mungkin, nggak mungkin. Mungkin kayak semacam kadal atau iguana gitu ya guys. Apa itu? Lalat? Ini kok bisa ya guys? Sudah dimakan dan masih terbang di dalam perut. Wow. Lalat. Oh dikeluarin. Ya, sisa satu. Sini kau. Pergi kau ke ujung dunia. Yes. Sudah sembuh ya, lain kali kalau bisa jangan dimakan ya lalatnya. Lebih baik kau makan ini saja ya, makan buah-buahan, sayur-sayuran. Daripada makan lalat, terbang mulu di dalam perut ya. Oke, pasien terakhir di klinikku adalah burung ini. Itu kayaknya sayapnya dia itu patah ya. Aduh, kasihan banget guys. Mari kita susun lagi ini tulang-tulangnya ya. Oh, salah? Yang sebelah sini kah? Oke, betul ya. Tulang ini di sebelah sini,
Siapa di sini yang seumur hidupnya tuh nggak pernah patah tulang, guys? Aku nggak pernah sih ya. Tapi waktu aku tuh masih kecil, masih bocil, setiap kenaikan kelas tuh pasti ada aja ya temanku itu yang patah tulang, guys. Dan teman-temanku yang tulangnya tuh patah pasti digips kayak gini, digips. Terus kita itu tanda tangan di gipsnya gitu, guys. Cepat sembuh gitu. Kayak pernah enggak, guys, kayak gitu? Dan semua pasienku sudah sembuh, guys. Oke, aku sangat-sangat bangga. Apakah aku itu cocok, guys, jadi dokter hewan? Tulis di kolom komentar. Oke, guys, sekian permainanku di game Toka Pet Dokter. Ternyata seru juga ya. Kalau kalian suka dengan videoku kali ini, jangan lupa, guys, diklik tombol like, di-share dan juga di-subscribe. See you guys, thanks for watching. Bye-bye.